pembinaan Cak Tantoko tadi. Nah, di belakangnya nanti ada prajurit, ada Sentono dulu ya, Sentono. Kalau Gusti-Gusti rencananya nanti dia mendahului ke masjid dulu. Oh. Ya, wow. Mungkin mendahului ke masjid atau paling tidak siap di depan Kori Kamandungan yang sekarang kita tutup seng itu. Nah, ulama-ulama yang nanti kita tugas di doa, kita berangkatkan dulu ke Masjid Agung. Jadi nanti prosesinya diawali dari persiapan dapurnya keraton yang disebut Gondorasan, Gondoroso. Itu tumpeng seribu disiapkan di sana. Dan tumpeng seribu itu nanti dimasukkan ke dalam satu kotak yang disebut Ancak Cantoko. Ancak Cantoko itu kotak-kotak besar itu, Cantoko itu artinya kodok. Cantoko kodok. Ya, jadi Ancak Cantoko itu bentuknya seperti kodok gitu. Jadi dipikul 4 orang. Ada 4 orang dalam Ancak Cantoko itu ada paling enggak ada sekitar 20 tumpeng. Tumpeng itu yang jumlahnya seluruhnya 1000. Nah, nanti diangkat beriringan baris dua-dua gitu. Kenapa kok senantiasa dua-dua? Memang ya kita itu secara karena jalannya itu supaya tidak penuh ya, bisa dilewati banyak orang. Dan dua yang digandung maksud kita tuh harus senantiasa berjalan seirama, sepasang. Kehidupan manusia itu terjadi dari pasangan suami istri agar kita serasi berjalannya. Dan itu tumpeng itu kan pasti wujudnya putih, jadi tidak akan diberi warna macam-macam. Artinya dalam kita mengucap syukur, memuji nama Tuhan, berbuat kebaikan itu senantiasa dengan hati yang tulus, hati yang suci, tidak ada rasa dendam. Dan dalam tumpeng itu nanti ada kedelai yang hitam, kekekalan, hitam kekal bahwa kita ini sebagai umat manusia harus senantiasa menciptakan kekekalan yang itu artinya adalah kerukunan, kebersamaan, kesatuan itu selalu dijaga. Juga ada nanti ada timun, dan timun itu kesegaran, artinya bahwa orang hidup itu senantiasa menciptakan kerukunan dengan hati yang tulus supaya hidup kita ini bisa damai sejahtera sepanjang masa. Itu yang dimaksudkan. Kemudian di depan nanti ada itu Mbak, ada lampion, ada lampu yang khusus kami buat dengan lambang Radio Laksono. Yang lambang keraton itu nanti dibawa di sebuah joli itu oleh abdi dalem. Belakangnya Ancak Cantoko tadi. Nah, di belakangnya nanti ada prajurit, ada Sentono dulu ya, Sentono. Kalau Gusti-Gusti rencananya nanti dia mendahului ke masjid dulu. Oh. Ya, wow. Mungkin mendahului ke masjid atau paling tidak siap di depan Kori Kamandungan yang sekarang kita tutup seng itu. Nah, ulama-ulama yang nanti kita tugas di doa, kita berangkatkan dulu ke Masjid Agung. Kan nanti proses itu tetap berjalan ya kira-kira sekitar 45 menit nanti dari Bangsal Siwoyono iring-iringan itu muter baru arti menuju ke Masjid Agung dengan prosesi ada lampion tadi dan kanan kiri ada ting yang menggambarkan
menggambarkan sentono, sentono atau sekabat Nabi yang menyambut kedatangan Nabi turun dari Jabal Nur tadi. Banyak nanti yang ikut namanya abdi dalam Pokoso, paguyuban keluarga Keraton Surakarta yang nanti itu biasanya tidak bisa diprediksi dan kami ya terpaksa agak membatasi, Pak. Karena kalau tidak dibatasi nanti yang datang luar biasa. Oleh sebab itu bukan apa ya dikandung maksud mereka datang itu kan tidaknya di dalam kota, kebaikan dari luar kota dan jauh. Nah mereka jauh datang ke sini, kalau kita tidak ngasih apa ya sekedar apa minum makan kan ya kasihan. Oleh sebab itu kita batasi, tapi memang ya tidak bisa maksimal, kami juga tidak bisa membatasi sepenuhnya. Tidak bisa memaksa, wah kamu datang tidak boleh pulang, enggak, sudah datang ya sudah. Batasannya apa, Pak? Gimana? Batasannya apa, Pak? Batasannya gini, kan masing-masing kabupaten kita punya daerah namanya Subo Suka Wonosalaten. Masing-masing kabupaten itu sudah mempunyai anak cabang Pokoso. Nah kita pesan dengan ketua-ketua cabangnya. Dari Klaten mungkin dijatah sekian ribu orang. Dari Sukarjo, jauh-jauh hari ya? Iya, itu sudah diatur. Mungkin nanti dari Sukarjo berapa, nah dari Karangnya berapa. Jadi nanti ya kami memang ya bisa melihat bahwa memang sebenarnya masyarakat itu masih betul-betul ngadep dengan kepada Keraton Surakarta. Iya. Oleh sebab itu kami sangat menghargai jerih payah mereka dari jauh-jauh datang ke sini. Oleh sebab itu Mbak, bagi masyarakat Pokoso, mulai dari yang masyarakat ekonomi ke bawah tetap kita hargai mereka, kita beri ikatan sebuah gelar abdi dalam. Jadi kebaikan masyarakat Pokoso pedesaan itu ada yang berpangkat lurah, ada yang mantri, penewu gitu, sebagai ikatan bahwa kamu sudah diikat sebagai kerabat keluarga Keraton Surakarta. Standar pemberian gelar itu apa? Dari loyal berapa waktu loyalitas atau mereka begini, Mbak. Masyarakat Jawa itu keraton melihat yang penting Anda mengakui ada keraton dan kelihatan tampak dalam mereka mengabdi atau di dalam masyarakat kehidupannya itu mereka mengembangkan budayanya. Cara berpakaian Jawa, bertutur kata, menceritakan tentang keraton, itu sudah mereka sebagai corong, sebagai kontribusi untuk mengembangkan budaya-budaya Keraton Surakarta ini. Dan inilah yang menjadi kekuatan yang luar biasa bagi Keraton Surakarta untuk mempertahankan budaya Jawa ini. Ilmina wa barokatan fi rizkina wa taubatan mokoh wa barokatan fi rizkina wa taubatan mokoh.